jendela berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Jumpa lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan update terbaru lagi masalah keles. Jadi keles yang saya gunakan ini ya, sudah saya jelaskan berkali-kali. Jadi fiturnya apa aja di sini pernah saya terangkan di video ini ya. Jadi kalau kita merekap, dia akan ngebuka, dan spion ini juga ngebuka ya, karena saya tambahkan untuk pasang retractnya terlebih dahulu. Nah, seperti fitur-fitur sebelumnya, jadi ini bisa untuk menghidupkan mobil dengan tekan gembok ini ya. Nah, ini remote start bawaan dari fitur keles ini sendiri. Nah, bisa kita matikan. Dan fitur-fitur lainnya ya, termasuk yang kemarin sudah saya upgrade lagi. Jadi untuk membuka backdoor dengan tekan pencet tombol ini. Ini backdoor bisa dibuka. Oke. Nah, di video ini saya mengkombinasikan untuk upgrade keles ini dengan sistem Android ya. Jadi saya gunakan handphone lagi, ini handphone Android yang sudah terinstal aplikasi Smart Care Control ya. Jadi awalnya dari keles biasa seperti fitur tadi, terus di upgrade menjadi fitur ber-Android. Ini sebenarnya fungsinya hanya untuk kondisi darurat ya. Jadi saat ketika nih remote hilang atau rusak ataupun ada gangguan, kita lupa membawanya atau seperti apa, yang kita bingung nantinya ketika akan masuk mobil, cuma kita nggak bisa akses lewat remote ini ya. Jadi ini gunakan smart control ini, aplikasi ini yang berfungsi untuk menggantikan remote tersebut ya. Nah, bagaimana keamanannya dari aplikasi ini? Oke, saya jelaskan. Oke, seperti ini ya. Kita masuk ke menu pengaturan, terus masuk ke menu Bluetooth. Nah, di sini itu Bluetooth-nya diaktifkan. Setelah aktif, ada penyegaran di sini dan terlihat perangkat yang jarang dipakai. Nah, kita klik di situ ada kode, kita klik aja. Terus berubah jadi Smart Care Control ya, Smart Care Wireless di sini. Nah, di sini kita disuruh masukkan password baik huruf maupun angka yang sudah di request. Oke, setelah itu tinggal klik OK saja kalau sudah benar, dan nanti Bluetooth akan tersambung otomatis. Nah, setelah tersambung kita masuk ke aplikasi ini ya, aplikasi yang sudah di download. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini tampilannya itu ada serial number, Bluetooth not connect, dan input password. Jadi di sini itu kita harus mengkonekkan dulu untuk Bluetooth yang tadi, klik Bluetooth dan Smart Care Wireless, baru tersambung. Nah, berubah tulisannya menjadi connected. Baru masuk ke serial number. Nah, di sini ini password lagi untuk sesuai dengan modulnya. Kalau sudah, klik dan berhasil dirubah. Oke, setelah itu serial number sudah diinput sesuai produk kelesnya, baru input password untuk masuk ke login aplikasi. Ya, ini wajib ya, jadi masuk lagi untuk input loginnya agar masuk ke menu tampilan ya seperti berikut ini. Oke, login. Nah, ini sudah terlihat, ini ada aplikasi Smart Care Control yang sudah siap digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk keamanan aplikasinya ya. Jadi setelah semuanya kita masuk dengan akses tadi, kita sudah bisa menggunakan fungsi ini.
tapi untuk bawaan produknya nanti itu hanya lock unlock dan engine start saja. Sedangkan untuk yang lainnya itu opsional, jadi perlu tambahan modul lagi untuk mengaktifkannya dan memasangkannya ke mobil. Karena tiap mobil itu beda-beda, jadi saya nggak bisa untuk bikin tutorialnya bagaimana cara masangnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan fungsi dari ke 10 tombol ini. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk upgrade keyless dari fitur Android ini ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.